Nama saya Gordon Horace Chin. Nama saya Helen Dolinting. Nama saya Salmah binti Junggal. Nama saya Ellie Edwina Ken. Peranan seorang bapa memang cukup penting sebab figura bapa tu sering dilihat sebagai tunjang atau backbone of a family. Menyediakan segala keperluan. Pahlawan bagi anak-anak lelakinya dan juga cinta pertama bagi anak-anak perempuannya. Mereka sebagai pelindung kepada istri dan anak-anak. Semasa saya berusia 5 tahun, saya craving memakan kuih tengah malam. Tapi masa itu kami tinggal di Suk Keningau. Masa tu itu tempat belum membangun, jadi tiada kedai malam-malam kan. Tapi bapa saya berbasikal pergi kedai sebab masa tu kami belum ada kereta. Dia berbasikal terus ketuk pintu kedai satu-satu untuk beli kuih untuk saya. Sebenarnya banyak kenangan manis saya dengan bapa. Di antaranya masa usia saya antara 5 atau 6 tahun. Saya tinggal dengan saya ada 2 orang kakak dan 2 orang abang. Jadi kakak saya 2 orang tinggal membesar di asrama dan saya tinggal bersama abang saya lah yang memang sudah lelaki punya aktiviti sangat lasak lah kan. And then satu hari kami naik almari. Almari itu kira kalau umur 5-6 tahun kira tinggi lah tuh kan. And then abang saya dua-dua orang dapat turun, tapi saya tidak dapat turun. And then memang saya akan tunggu saja di sana. And then tak lama, I think hours juga saya tunggu atas almari itu. Memang tak dapat turun, abang-abang pun tak boleh buat apa. And then tak lama bapa datang dan dialah penyelamat saya masa itu dan saya masih ingat sampai sekarang. Antara kenangan manis saya bersama bapa saya adalah selepas saya menang pertandingan International Fingerstyle Competition di Penang pada tahun 2016. Selepas saya menang tu, dia bawa saya berjumpa dengan Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor. Dan pada masa itu, beliau adalah Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Dan itu bagi saya satu pengiktirafan daripada bapa saya untuk pilihan karier saya pada masa itu. Ketika hari-hari terakhirnya saya dapat bersama-sama dia, ketika itu dia telah dimasukkan ke hospital dan pada masa itulah saya dapat berpeluang untuk meluangkan masa, mengambil masa untuk berbicara dengan dia dengan dari hati ke hati dan saya baru tahu bahwa itulah hari-hari yang sangat penting dan sangat istimewa yang saya boleh berkomunikasi dengan bapak saya, dapat mengenal hati dia sebagai seorang bapak yang sebagai ketua keluarga dan dia adalah bapak yang sangat-sangat prihatin dengan keluarga dia dan anak-anak dia. Tiada anak yang tidak mempunyai kesalahan atau kesilapan. Jadi apa-apa yang pernah saya lukakan atau pernah menyakiti atau pernah menyinggung hati dan perasaan bapak, saya mengucapkan berbanyak-banyak I'm sorry so much and saya akan pastikan saya akan menjadi anak yang baiklah dan tidak akan mengulangi apa yang saya pernah buat. Tentunya tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada anak yang sempurna. Dan tentunya saya bukan sempurna. Jadi semua kesilapan, dosa-dosa saya, kekurangan saya ingin meminta maaf dari hujung kaki hingga hujung rambut. Dan saya ingin beritahu kepada Daddy that I'm doing my best to make you and Mom proud and to achieve what you've always wanted me to achieve. Dad, I know I've been a difficult child and it's been a challenge to raise me, especially with my condition. So thank you for everything that you have done for me and our family and I still continue doing up to this day.
Saya ingin ucapkan selamat Hari Bapa kepada bapa saya, Datuk Teddy Chin, dan juga kepada yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nur, dan kepada semua bapa di luar sana. Selamat Hari Bapa kepada bapa saya, Ken Exodus Gambukas, dan juga kepada Ketua Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur, semua bapa-bapa yang di luar sana. Saya mengucapkan selamat Hari Bapa istimewa buat ayah saya sendiri, Haji Junggal bin Haji Abdullah, dan tidak lupa juga kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nur dengan ucapan selamat Hari Bapa. Jasamu dikenang, budimu tak terbilang, semangatmu gemilang, kepimpinanmu dijulang. Selamat Hari Bapa.